Kita mengambil masa untuk orang kata mengeluarkan mangsa disebabkan mangsa tersangkut di beam, di beam yang mana ia berlaku keruntuhan, dan proses untuk menepuk beam berkenaan mengambil masa yang agak panjang. Namun begitu, dengan adanya peralatan-peralatan, so walaupun mengambil masa, kita terpaksa membuat dengan berhati-hati kerana risiko kepada pasukan penyelamat sekiranya kita mengambil unsur-unsur yang tidak orang kata memberikan satu perhatian yang khusus. Jadi disebabkan itulah kita melihat bahawa mangsa dikeluarkan agak lewat kerana proses mengeluarkan di celah-celah beam yang runtuh itu, dan akibat daripada ketebalan simen yang keras juga. So ini memerlukan satu proses kebijaksanaan dan juga langkah yang cukup berhati-hati dengan menggunakan peralatan-peralatan di tingkat yang keempat. So sebenarnya bangunan ini di bawah under construction. So saya yakin bahawa pemantauan yang serius perlu dibuat dari aspek keselamatan pekerja-pekerja, kerana ini bukan merupakan yang pertama. Kerana dalam 2 minggu atau 3 minggu lepas, kalau tak silap saya, ada satu berlaku keruntuhan di Subang Jaya juga di bawah under construction. Oleh demikian, orang kata langkah-langkah keselamatan perlu dititik beratkan semasa proses orang kata membina bangunan-bangunan yang baru.